Halo guys, kembali bersama saya Lokal. Video kali ini aku lagi di acara anniversary SDS yang keempat di tempatnya di tempat Pak D. Haryadi di Jalan Pramuka. Bagaimana untuk protesnya? Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili tuan rumah untuk menyampaikan terima kasih kepada para saudara-saudara yang hadir dalam anniversary-nya SDS yang keempat. Semoga dengan acara ini mempererat tali silaturahmi kita, baik itu SDS maupun yang lainnya. Yang penting kita berVespa. Satu Vespa, sejuta saudara. Kawalan pian, kawalan kita juga. Dipermudah Vespa kayak itu juga. Untuk selanjutnya, untuk ketua SDS untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya dan atas waktunya untuk bisa menyempatkan hadir dalam acara ini atau undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran sampean-sampean semua dicatat sebagai amal silaturahmi. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran sampean semua ini menjadikan kita semua menjadi saling erat berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Oke, demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hari selaku Ketua SDS untuk sepatah dua patah katanya. Selanjutnya untuk perwakilan para undangan, Pak D. Muji mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat meluangkan waktu berkumpul di kediaman Ahlul Bait yaitu SDS. Walaupun kita bermacam-macam berbeda-beda bendera tapi pada saat seperti ini kita satu. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, bapak-bapak dan yang terhormat bapak yang dari Bontang, Mas Joko dan Pak Lukman. Saya mewakili Mahakam Skuter Club dan saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat buat SDS. Semoga kedepannya kita makin erat tali silaturahmi dan tali persaudaraan antara sesama skuter di Samarinda, Kalimantan amin. Pada umumnya. Amin. Jadi cuma saran dan pesan dari saya cuma seperti tadi. Jadi saya mohon dengan hormat kita sesama pengguna skuter di Samarinda, Kalimantan Timur pada umumnya kalau bisa tidak ada perbedaan di antara kita. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi nama baik Kalimantan Timur, Samarinda pada umumnya. Terima kasih, demikian saran dari saya, penyampaian dari saya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Muji atas wejangannya. Semoga di acara SDS ini semakin solid, semakin kita bersaudara, silaturahmi kita semakin dipererat. Karena salah satu silaturahmi adalah memperpanjang rezeki kita dan umur kita. Amin. Ya Rabbal Amin. Selanjutnya ke Bang Jai sebagai Sekretaris Hijah.
Enggak apa-apa, semua kata-kata. Enggak apa-apa. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah yang sudah bersedia mengundang kami bersama untuk hadir di acara anniversary keempat Skuteris Dragnet Speeder Samarinda. Mungkin sudah lama ya kita enggak ngumpul gini ya? Iya, betul. Luar biasa, teman-teman juga sudah pada datang. Ya mungkin enggak banyak yang ingin saya ucapkan. Semoga tambah solid, tambah persaudaraannya makin kuat. Amin. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Ini sebelumnya mohon maaf. Sampaikan kawan. Sekarang langsung. Kedang Jangkrik. Kami dari Skuteris Hijrah ada sedikit-sedikit kenang-kenangan lah kalau mau kami sampaikan ke teman-teman SDS. Ya, terima kasih. Langsung aja, Om. Langsung. Silakan. Silakan untuk pemberian cenderamatanya kepada ketua SDS dari Skuteris Hijrah. Berdiri kan? Ya, berdiri. Berdiri lah. Paparazzi? Oh, udah siap. Udah. Sukses. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sepatah kata, dua kata dari Pak Sabto, Wejangan, mewakili SKJ. Pak Anto Gondrong, Pak Anto Gondrong, sambutan, sepatah dua kata. Oh, Pak Anto, SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kandang Jangkrik mengucapkan selamat ulang tahun SDS yang ke-4. Semoga kedepannya semakin solid. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dan kita semua memberi ucapan semoga kedepannya tambah maju aja dan nggak ada antara lain yang kita menyimpang gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Anto, perwakilan dari SKJ. Selanjutnya, sepatah dua patah kata untuk pergudangan Mas Gombor. Harus dong. Ayo. Enggak apa-apa. Karena panjang ngomong kasih saya selalu dulu loh, Bob. Berhubung Mas Gombornya agak malu-malu. Untuk selanjutnya kawalan Vespa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya nggak panjang lebar lah. Saya mewakilin kawan Vespa Samarinda mengucapkan selamat anniversary untuk skuter Dragnet Speeder Samarinda yang ke-4. Semoga kedepannya semakin solid, semakin memberi contoh kepada masyarakat dan semua pervespaan di Indonesia atau di Samarinda khususnya. Semoga semakin solid, semakin membahana dah. Berbahagia. Apa? Mau nambahin kah? Oke, gitu aja. Cukup dari saya. Kalau misalnya ada tambahan. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sepatah dua katanya dari kawalan Vespa. Selanjutnya untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak D. Wayang. Silakan Pak D. Amin. Oh, bentang.
Kita cancel dulu, berhubung ada tamu jauh rupanya. Karena tadi MC-nya nggak dengar ada tamu dari Bontang. Silakan, dari Bontang, perwakilan Bontang, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sendiri adalah anggota baru Vespa dari Bontang. Kalau beliau Mas Joko ini sudah lama. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Ini wujud komitmen yang slogan Vespa, satu Vespa, sejuta saudara, ini sudah diwujudkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kami berharap pengurus yang ada di Kalimantan Timur ini bisa kita bersatu, bersilaturahmi untuk lebih mewujudkan rasa persaudaraan kita. Amin. Sekali lagi kami mewakili rekan-rekan yang ada di Bontang, terima kasih atas silaturahmi ini. Mudah-mudahan nanti video ini akan saya sebarkan ke anggota di Bontang supaya bisa diikuti. Ini sangat saya bangga sekali melihat saudara-saudara kita bisa berkumpul. Saya sendiri yang anggota baru, alhamdulillah bisa kesempatan hadir di malam hari ini. Ya mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Lukman mewakili sekutar Bontang. Selanjutnya acara kita lanjutkan kembali untuk membaca doa sebelum kita tutup akhir acara ini. Silakan Pak Dewa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan berkumpul bersilaturahmi dalam rangka hajat SDS, yaitu anniversary yang keempat. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadikan contoh-contoh untuk teman-teman juga semuanya, dan juga untuk selalu kebersamaan kita jaga. Monggo marilah bersama-sama bermunajat kepada Allah, semoga kebersamaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ana semoga silaturahmi ini selalu terjaga untuk semuanya. Al-Fatihah. Semoga klub Vespa yang ada di Samarinda dan seluruh Indonesia diberikan kekuatan iman maupun Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Allahumma afun kirim tuqiful afu afu anna wa walidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan saudara-saudara kami untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan, berilah kesehatan. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasati wa siyatan bil imi wa barakatan rezeki wa taban qoblan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afa min dal hisab. Rabbana la tusigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa alaikum taqabbal ya karim. Selanjutnya acara potong tumpeng yang dipotong oleh ketua SDS untuk bisa diserahkan. Ya. Oke, sana. Sip. Bismillah. Kika, sering kene ya? Ya. Iya, ini langsung. Terserah, Mas. Oh gini kah? Nek tengah lanang. Gini ya. Ya. Terus? Tahu. Ini cukup tangan ini. Ya kan ndak ini duit. Yes. Silakan Pak Muji mewakili serah terima tumpeng dari SDS untuk Vespa Samarinda. Iya. Oke. Ya. Selamat buat SDS. Merdeka. Yes. SDS. Yes. Yes. Oke, selanjutnya silakan saudara-saudara untuk bersantap malam. Para undangan, persilakan. Oh, oke. Dia punya rumah. Nyapa iki? Pegang-pegang. Nah, kita ngider. Ya Allah. Oke. Ditambahin. Ayo, alhamdulillah acara SDS sukses. Dari mak-mak hadir semua. Terima kasih.
Isa mana sih ngomong ganti? Sukses selalu dan kompak selalu. SDS. Yes.